telah kami laksanakan pada tanggal 19 hingga nanti 2022 22 September. Selamat datang yang terhormat Ketua Umum Pengurus Kota Banjarmasin Yodi Dia juga para wartawan yang kami hormati. Virtual dan sosok sekota Banjarmasin. Dan jangan lupa juga saya datang selamat datang kepada pelatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Yodi Kota Banjarmasin, Ibu Irmita Rosaria Santi. Juara pertama, Radika Dapi Pratama, RDP. Juara dua, Elena Soma Saputra, Gelebel. Juara tiga, Sasi Rasida, Talet. Dan empat, Anissa Radatul Aisy, RDP. Kemudian bonusnya dia 12,5. Untuk berikut tradisional Pina Eka Sari dan Andrei Mantera. Oke, terima kasih. Sana kemarinnya untuk itu. Jadi ini secara simbolis atau gimana? Secara simbolis kami sampaikan kepada atau kami serahkan berupa trofi kepada mesin-mesin terkait. Jadi yang juara umumnya siapa aja, Bu? Juara umum adalah Global memperoleh 7 emas, 5 perak, 4 perunggu. Bu, ini nanti untuk kejurbab gimana, Bu? Apa semua yang juara atau gimana? Di ADRT kami adalah apabila band number-nya sudah masuk di kejurbab, maka yang bersangkutan walaupun tidak juara bisa mengikuti di kejur prot Oktober 2020. Jadi Banjarmasin bebas saja, Bu, ya, maksudnya atau gimana, Bu, untuk kejur prot? By number harus masuk di kejur prot. Oh, kemudian gitu. Baru bisa mengikuti untuk kejur prot. Kalau by number tidak, by number tidak mengikuti di kejur prot, maka tidak akan bisa mengikuti di kejur prot. Ini kalau Banjarmasin sendiri berapa nanti Bu mengirimkan? Untuk Banjarmasin yang peserta kejurkot adalah 52, 52 peserta dari 6 klub. Jadi ada 19 kelas yang akan kami pertandingkan untuk kejurkot. Mereka nanti bisa memilih sendiri karena nama-nama mereka sudah terdaftar di kejurkot.